Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat satu hobi dari Pasar Wage Pati. Nah, ini tepatnya pada tanggal 14 Januari 2018. Nah, saya bersama Bapak Pak Lik, ya. Ini berasal dari kota Ambarawa. Ambarawa dan juga berdagang di Grabak, yaitu tepatnya di kota Magelang. Yang belanja, Pak. Sudah dapat berapa ekor? 5 ekor. Sudah dapat 5 ekor. Nah, ini adalah incarannya ini. Oke. Jadi belum? Belum. Sudah dapat. Mintanya? 19 6 tadi. Oke, ini adalah Pak Lik yang sengaja datang di Mas Keli. Tanggaku, Pak. Tak desa karo aku. Sing mulai sampe ku ya iki. Ini sapi ini ditawarkan ke saya di harga 7.500. Woi, kado woi. Sapi sing anu. Terus menak barang galian. Sapi ini sapi paling kamal. Kamu sikol. Benar juga. Ayo dia. Sudah sudah. Kamu sama Pak Wardal, dan ini di Bandung ada 7.500 cowok cepet ini kan, ini ya tahu kan prosesnya saya bayar atau enggak, ini salam dari saya Sultan Mursyid, wassalamualaikum. Satu hobi, depan saya ini ada sapi limusin super, ini bodinya sangat panjang sekali dan kaki-kakinya juga sangat istimewa besar. Nah, ini sudah diincar sama Pak Lik, yaitu salah satu pedagang dari kota Grabak dan Ambarawa. Ini lagi dipantau. Oh, mantul lur. Nggih, Pak. Aku wis entuk yo mang aja yang rantuk yo. Bejane Pak Lik ya. Jadi ya. Tinyang piro, Pak? Tinyang piro? 18 yo. Luai biro. Luai sih. Nawak itu, nanti jadi jatuh ya. Saat ini dibayar dengan harga 19.500, tapi ditawar dengan harga 18.100 oleh salah satu pedagang dari kota Grabak dan Ambarawa. Ini pedagang Ambarawa ini sengaja datang di Perpati untuk pulaan sapi, guys. Ini sapi juga sangat istimewa, mantul ini loh. Karena budget saya tinggal sekitar 16 juta, jadi ini nggak mampu untuk membeli sapi yang satu ini, guys. Mantul lur. Oke, salam dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Tak incengi sih, bro. Lek cari mang golek. Golek gak kowe? Ngantuk kok luru nggih. Rego pira? Dari 1000. Iki kan 1000 pas 1000 hari dia ya. Alah njaluk imbuh kowe rek gampang. Oke lah.
Kira ya. Sapa bati-bati akeh-akeh gugur aku kok. Aku sapi ngene iki ora bati kok Rupiah nambe kowe. Tenan nak nambe kowe. Promosine. Promosine bos. Wong tanggaku kok. Ibu aku nyabut dua kali kok. Kita apa? Nyabuti kok kowe ini ya. Kowe nggowo jadunge, aku nggowo sabete ngono. Orang tak larang andel tak kok. Balai cah jaknan aku tunggu piro lorunan. Nanti orang ngapusi. Orang ngono ngapusi. Iyo, nggak nambah kue belian nambah kue. Badin liane akeh kau nego. Iya betul. Sungguhnya wes. Api Jawa lur. Pai manji ya. Oke lur, ini adalah ini tanggal 11. Okay. Wes payu. Wes ali imang 11. Berarti murah akeh men aja. 11. Ah, ini adalah Pak Wardal. Oke guys, salam dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Pati ya. Ini dibanding sikile dina go waro-waro iki 16 emosi niki iki 16 iki iki piro? 15 pitu iki piro? 16. Iki 16. Wow, ape-ape. Belum isi, Pak. Eh? Sikile teko. Sing bayu 35 yang ngene iku kok. Dingone pirang tahun, Pak? Ya setahun, Pak. Walah, iki mek jauh gimana cara dalam jenengan konsentrat coba bertahan. Kalau aku mbakul, Pak, konsentrat. Sikile kok ape. Dan kepinten 15 pirang ya 15 pirang 15 itu sampean pajakno do Mas tapi wapi sing wis jogo tanyange Pak ya iya boten apa apa nyange ya iki ya Pak nyange ya iki arek sampean yang sawani ini ora apa-apa sapi ini ku 15 berapa mental iki 14 loro ya. Allahu akbar. Kacuan. 15. 15 ramangat. 15 ramangat. Oke, 15 gak mangat lur. Jok 15 yang mangat cocok. Sama. 15 ramangat. Oke, Gus. Cukup sekian karena harganya masih ketinggian. Salam ngare dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus ya 16 waduh 16.800.000 guys siapa ini 2 pokoknya nyenol Jawa tapi buku
ini aku diawan gitu. Besok mana teh nak? Noto 10,000 itu tiang. Noto terus ya. Ya noto terus. Coba aja nih. Ora kuat iki, ora kuat. 16 itu. Ora kuat. Pira tawam pira? 68. Waduh. Ya sapi-sapi ngono. Cilik wis sapi iki lho. Iya, Pak. Tapi sikile lho wis nggak batal sir. Aku sapi ini rani kuminjati kok mbok ngilang. 15. Kira mang? 16.8 ada. 16.8 Pak. Tapi ini jenis. 16.8 telur. Ketoke. Piye? Ora ireng, ya prange. Bapake geleng-geleng lur. Jadi pun Pak leboke Pak. Bapake ka senenge lur iki lur. Sungune lur, dawa lur. Lagian juga kakinya apa? Kukunya juga terlalu ekstrim ya. Assalamualaikum dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16.7 lor iki lor. Kakean lor duite lor. Durung kuat lor. Awas majang terus. Eh? Aduan ora kuat aku. Ya kuat piro? Eh? Kuat eh? Ha. Kok ora oleh? Kira mangga nem? Nempi itu. Nempi itu. Lima belas yang kurang ada. Jadi kita ada semua ini cilian mari larang lur, susah boleh cilian lur. Oke lur, saya mau jalan dulu lur. Oke lur, kon ini berapa harganya Pak? 15 luas lur. 15 juta walah kecikan. Cekak Pak. Lha apa sing iki ae lur? Piro? 15 luas. Ha. Iki duwe sing kono ponan iki. Ya, ada ora ayu. Eh? Iya, ora payu lah digowo. Iya, gowo 17 luwe ora payu terus ngono. Ha, jane 17 luwe tukone 17.000 ora luwih piye. Ya wong anu lah, wong glonggong lah. Wong glonggong 16 kurang seprapat nduk paing. Hmm. 17 lebih. Kemalah 15 seprapat. Iya, Pak. Ndi? Eh? Dindi. Iku, iku apa iku? Eh? Kira dak dicer ya. Piro? Ae pitu apa? Eh? Kuwi langganan won 1000. Nyuwun 1000 bapake. Piro pase piro? Entau piro? Wah, ora. Orang masalah asli kula niku mboten anu dengan liyane sampean kok lek mutus sapi sikile ngene. Pripun Pak? Sat. Siap, Pak. 8.5. Napa cek
ora lot lur. Pencarian sapi di siang ini udah selesai, udah mentok. Nah, saya dapat 1 ekor. Budget 33 juta itu sulit untuk mencari dua sapi, dan akhirnya dapat sapi dengan harga 18.600. Inilah kondisi di pasar sapi Wangunan Pati. Salam dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.